pertanyaannya, apa yang dapat disimpulkan berdasarkan contoh isomer fungsional? Jadi, isomer fungsional yaitu adalah dua atau lebih senyawa yang memiliki rumus molekul sama tetapi gugus fungsinya berbeda. Contohnya yaitu adalah etanol dengan metoksi metana. Rumus molekulnya sama yaitu C2H6O dengan etanol CH3CH2OH, lalu metoksi metana CH3OCH3. Lalu contoh lain yaitu adalah alkohol 1 butanol dengan metil propil ether. Rumus molekulnya sama yaitu C4H10O dengan strukturnya CH3CH2CH2OH, lalu untuk metil propil ether CH3OCH2CH2CH3. Jadi kesimpulannya yaitu isomer fungsional adalah senyawa yang mempunyai rumus molekul sama tetapi gugus fungsionalnya berbeda, sehingga namanya pun juga berbeda dan mempunyai sifat fisik dan kimia yang juga berbeda.